Apa yang dimasukkan sifat iftikhar dan istighna dan sifat uluhiyah dan rububiyah? Allah, itu kena buka kitab akidah lah. Sifat al-iftikhar dengan al-istighna. Al-iftikhar itu dengan kita menampakkan kefakiran kita, betapa fakirnya aku, betapa kecilnya aku, yang walaupun dengan ilmu yang banyak. Al-kafani ilmu rabbi min su'ali wa khtiyari wa du'ai wa bihari syahidun li bittiqar. Teman-teman itu sudah kami, ya Allah. Aku sudah lapuk, ya Allah. Kemarin aku tanah jadi andar tuh. Tanah, ya Allah. Antarkan dari manapun, ya Allah. Ini itu namanya iftikhar. Nah, karena kita bukan jadi cemburu. Tapi teman-teman kita yang seangkatan dengan kita sudah kawin. Maka ada yang dua lagi. Ya Allah, kakek ini udah dua, tiga. Aku satu saja belum. Maka kita beriktikor. Menampakkan kepakiran kita. Menampakkan betapa hina, betapa miskinnya, betapa kurangnya, betapa miskinnya kita di hadapan Allah dan Allah. Ya Allah, rahmi, kasabi, meskilai kezang, kekuati, wakilat, kutilati, wahwani, alana, dan seterusnya. Itu namanya al-iftikhar. Al-istighna. Al-istighna itu di dalam Al-Quran diartikan dengan bahasa ta'affuf. Berta'affuf sama dengan beristighna. Orang bagi duit, kata-kata entah maaf. Sebenarnya bukan tanah ambil, bukan tanah duit. Akan tapi ada teman saya yang lebih berhajat, dia sekarang sedang ada di hospital mana, dan katanya kemarin nanti opik tapi tidak cukup pun. Jadi kalau haji takut datang, itu akan anda bagikan, kepada orang seperti itu. Itu namanya ta'affuf, al-istighna. Atau juga dengan kita jaga pakaian kita. Masyaallah, tabarakallah. Kalau Ustaz Fadil pakai kereta Audi, kita akan dapat derma lagi. Oh, buat rumah Bablo mewah sekali. Masyaallah, tabarakallah. Di kampung tuh satu-satunya rumah yang paling mewah, yang paling cantik, yang paling lawa, dan yang paling mahal. Tidak kurang daripada dalam 10 bilion. Terlalu mahal. 10 juta lah. Untuk di kampung tuh 10 juta sudah lama kan, Dik? 10 juta ada cantik. Tak sampai. Jadi rumah 10 juta. Kemudian bawa kereta. Bukan sangat Audi saja. Ferrari. Masyaallah, tabarakallah. Itu biar banyak sebanyak manapun kotak-kotak impak, kotak-kotak derma, takkan ada yang mengisi di situ. Kenapa sebelum tema Ustaz Fadil sudah pakai pesawat, helikopter, lagi nasional sekarang kalah. Kenapa tidak? Jadi memang di Malaysia seperti agak pelik sedikit. Jadi beda Ustaz Fadil Malaysia dengan di Malaysia. Sorotan masyarakat banyak betul kepada tubuh kalau kelihatan hidup lebih mewah daripada orang ramai. Misalnya ada kereta mewah, ke rumah besar, kapas segala macam. Indonesia biasa. Biasanya seperti pondok-pondok besar As-Siddiqiyah. Itu pelajarnya sekarang dengan dua cawangannya, banyak cawangannya di Indonesia, tidak kurang daripada di Jakarta saja As-Siddiqiyah laki-laki dan perempuan itu dalam 2000. Itu dengan Kiai Nur Iskandar dikatakan Kiai yang terkaya di Indonesia. Punya kru tidak pernah dari pada 1000 orang sih. Untuk kru dia saja 1 miliar uang rupiah, 1 biliun rupiah atau RM lebih kurang dalam 350 ribu RM tiap bulan tuh gaji kru-kru dia saja. Masyarakat biasa-biasa saja. Wajar-wajar saja. Jadi kalau itu guru terjun dalam bidang bisnis, asalkan dunia dakwah, dunia ibadah, dunia ta'lim, jangan ditinggalkan, oke saja. Sebab masyaallah barakallah, kata Sayyidina Sufyan Tsauri, Tuan Guru, Imam Sufyan Tsauri sudah hitung duit. Sudah ada duit lah, walaupun ribuan tak kisah lah. Ada rupiah, duit campuran. Sedikit, 50, 10, 50 dirham, 100 ribu, 50 ribu. Jadi tukar asik itu duit.
dilihat sama orang-orang, dilihat sama orang ramai. Ada yang komen, Tuh Guru, ya Allah, maunya Tuh Guru jangan hitung duit, tasbihnya di tangan. Allah, 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 Allah. Kalau perlu tasbih yang besar itu letakkan di leher. Allah, 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 Allah. Itu maunya masyarakat. Maunya masyarakat Tuh Guru itu punya satu helai baju, kereta Guru, motor Guru, rumah Guru, pakaian serba lusuh. Seperti itu, kayaknya. Siapa yang kata seperti itu? Abu Hanifah itu diantara daripada ulama yang terkaya. Imam Abdullah Ibn Mubarak, jutawan-jutawan kita sekarang, dunia bisnis dan jaringan bisnis yang ada di sana sini, yang haknya beliau itu jauh lebih banyak daripada koprak-koprak yang sejaman dengan beliau. Pengaruh kepada kerajaan, pengaruh dalam dunia ekonomi, pengaruh beliau juga dalam dunia politik. Kalau pada musim haji, diiklankan di pelawak orang-orang yang nak pergi haji dengan beliau. Ramai orang yang nak pergi haji dengan seorang alim. Sampai pukul berapa nih? Pukul 10 dah. Sikit terus ni jam lah. Jadi di pelawak siapa yang nak pergi haji dengan Imam Abdul Mubarak? Semuanya nak pergi. Ramai sekali. 10, 20, 100, 200, 300, 1000 tak kisah. Tapi dengan dua syarat. Satu, jangan komplain. Yang kedua, jangan tanya. Nah, begitu syaratnya. Masuk daftar. Nama lengkap Muhammad bin Ali bin Abdullah Al-Qadahi dari Kedah. Ini duit untuk pergi haji 10.000 RM. Saya tulis di amplopnya 10.000 RM daripada Muhammad Ali Kedah. Simpankan. Bang Sanusi, uangnya 15.000 untuk dua orang, 30.000 saya terimakan uangnya. Haji Dul, duitnya 40.000 saya terimakan sebab banyak benda yang mau dibeli nanti di muka. Jadi kena bawa duit banyak. Abang Fadil, berapa? 8.000. Apa? Tak ada duit. Semuanya dikumpulkan duit tadi itu. Berangkat, kuda, dudak, rombongan Imam Abdullah Ibn Mubarak yang dikatakan sepanjang hidup beliau tidak pernah mengeluarkan zakat, tapi dengan jaringan bisnis beliau, saya pernah menghitung kalau dengan uang RM, dikatakan perputaran duit beliau itu tidak kurang daripada dalam 5 sampai pada 10 jutaan pada masa itu. Kuda mahal manapun, tak semahal Mercedes S-Class. Apa pun yang mau diapakan, ada interiornya kah? Ada apa? Pelengkap kereta tadi? Dan untuk supaya kereta tu lebih mewah, lebih cantik. Aksesoris sama tak ada. Apa yang ada di aksesoris ini kan? Kuda, mulut tak. Handphone kan di sini, mulut tak ekon kan di belakang. Mana ada ekon dengan kuda, tak ada. Allahu Akbar. Sampai ke Madinah, kumpulkan semuanya. Berapa orang ikut saya? 300. Sekarang kita ada 300-an. Oke, Pak Ji. Pak Ji, pesan anak istri di rumah apa-apa saja. Mereka ada yang minta belikan kafet, nanti yang minta belikan handphone, nanti yang minta belikan tape, ada yang minta belikan kamera digital, ada yang minta belikan Canon, ada yang belikan minasikan, ada yang belikan apa macam-macam. Allahu Akbar. Kasih duit, ambil, berikan untuk semua mereka semuanya. Anak, cucu, istri, keluarga, tetangga, semuanya. Yang kedua, yang ketiga, habis. Syekh, tak ada syekh. Tak boleh tanya, tak boleh komplain. Makan, minum, sepanjang perjalanan, beliau yang tanggung, rumah hotel, beliau yang tanggung, oleh-oleh untuk anak keluarga, beliau yang tanggung. Dibuka begitu lagi. Setelah balik, kumpulkan semuanya pada hari pertemuan jamaah haji yang telah melaksanakan ibadah kita di itu. Bang Abdullah, ya, nih duit sompean yang 10.000. Bang Ali, nih duit sompean yang 13.000. Bang Fadil, nih duit sompean yang 8.000. Bang Sanusi, nih duit sompean yang 30.000. Bang Dul, nih duit sompean yang 40.000. Semuanya duit kembali cukup dengan hitungannya. Semuanya tadi itu atas pembiayaan Al-Imam Abdullah Ibn Mubarak. Sebelum makan, minum, kasut, teh, keperluan hidup, baju, jubah, apalagi sebutkan keperluan hidup,
gajah duduk, gajah berdiri, jin tu, jin ibrit, segala macam semuanya. Ulama dulu, orang-orang soleh, semua-semua-semuanya, baru untuk keluarga belas sendiri. Jadi insya Allah kalau di Indonesia tidak jadi sorotan, asalkan kita tidak terbatik dengan benda haram. Di sini selama saat itu kena ya beli kereta yang sedang lah, jangan juga terlalu mewah, guna Alphard misalnya atau Porsche atau Mercedes S-Class, masyaAllah, nanti pembangunan kita jadi lambat. Mengkata daripada beli kereta mewah macam tu, lebih baik buat pondok. Tuh, surau belum selesai lagi, takkan beli kereta mewah macam tu sorotan di sini. Di sana tidak. Di sana biasa-biasa saja. Tuh guru, jadi siang saya rekam Dr. Iskandar teman dengan Zainuddin MZ. Zainuddin MZ kalau pada waktu ceramah dengan helikopter. Helikopter pribadi. Kita helikopter itu artis. Itu penyanyi paling situ, si Kinur. Ada beberapa orang saja daripada pelakon-pelakon Malaysia yang punya pesawat pribadi. Nah, di sana sampai kepada penceramah ada yang punya helikopter sendiri. Jadi di sini agak beda sedikit. Kembali pada itu pertanyaannya. Istighna iftiqar. Jadi al-istighna tadi itu, nih istighna bang, istighna, istighna. Perdana Menteri yang bernama Muhammad Ali Pasha datang. Tuh guru tadi itu lagi sedang santai duduk, sambil ngurut-ngurut taki, duduk santai. Datangan kumpulan kabinet daripada Ali Pasha. Ini zaman khilafah Utsmaniyah. Jadi pada tutup datang orang semuanya mengutubar Allah ala Turki. Ke Jepang. Hai. 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 Memang lah kalau macam itu. Kalau yang datang tuh 1000 orang, berapa kali ribu? Hai, 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 macam itu. Lengah sungguh. Masya Allah, tabarakallah. Beliau tadi tuh kaki dihujurkan. Jadi kata pengawal, jadi katakanlah ketua polisi negara, Togoro, beradablah sedikit, duduklah sopan santun. Entah nanti antar proposal minta bantuan sama kerajaan. Apa kata beliau? Kata beliau, Togoro yang berani hulurkan kaki di halayak orang ramai di hadapan murid-muridnya itu tidak akan hulurkan tangan kepada mereka. Togoro yang berani hulurkan kaki macam ni, maksudnya tidak akan hulurkan tangan minta bantuan mengampu kepada kerajaan. Oh, itu namanya al-istighna. Bukan kaya, tak mesti kaya. Istighna itu seperti apa? Untuk apa-apa? Entah kenapa buat pertanyaan yang susah-susah. Tanya yang mudah-mudah aja, senang saya jawab. Kalau itu kena dipahamkan, makan waktu. Kita perlu makan begini. Aduh, Hasan aku senang lah. Ada teh, ada minum, ada apa itu boleh makan. Nih, al-istighna. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Haji minta maaf. Ini siapa? Ini yang bernama Hisham bin Abdul Malik atau salah satu daripada khulafa yang dahulu, Malik ibni Marwan, Harun al-Rasyid. Siapa-siapa, bukan bagi uang 50 ribu, 100 ribu, 100 ringgit, 1 juta, tidak. Tapi bagikan tawaran. Pernah dengar nama Kiai Idam Khalid? Bapak Kiai Idam Khalid. Pernah dengar? Yang pengasas pada Ma'had Rashidiyah Khalidiyah. Idam Khalid dan Abu Rashid. Jadi dengan beliau pada masa di muka datang seorang kopral bagi cek kosongnya. Jadi kata kopral, saya tuh bagi letak satu angka aja, satu aja. Tuan Haji, Tuan Guru, Kiai Maulana, letakkan saja kosongnya nak berapa saja. Saya letakkan satunya aja, nak letak satu kah, dua kah, kalau dua 100. Makanya itu dikatakan, kalau masjid, untuk mengatur urusan masjid, kalau account masjid itu adanya hanya setakat 4 huruf saja, itu jarang banyak orang yang mau. Kalau hanya setakat 4 saja, banyak orang yang tak mau. Tapi kalau seandainya angka di account situ 7 atau 8, ramai yang nak jadi IJK masjid. Berapa yang dibangun 7 sih?
7 sejuta. Kalau 4 paling banyak pun 9.999. Tapi kalau ada 8 angka 10 juta. Oh, banyak. Masyaallah, tabarakallah. Ramai yang mau jadi rezeki. Gitu. Jadi aku letakkan satu, letakkan kosongnya berapapun, satu sejuta bahasa Indonesia, sejuta rupiah, ataupun juga satu miliar, 10 miliar, berapa miliar pun, tawar seperti itu sebelumnya kepada Sayyiduna Salim bin Abdullah. Jadi kata Sayyiduna Salim, tuanku, tuan sultan, tuan yang dipertuan aku, minta maaf, tuanku nak tawarkan apa kepada aku? Apakah tuanku boleh bagikan aku keampunan dosa? Boleh, itu tentu masalah. Apakah tuanku boleh bagikan aku masuk surga? Dan elakkan aku daripada api neraka? Tidak. Apa yang tuanku nak tawarkan? Aku nak tawarkan dunia kepada anda. Jadi kata beliau menjawab, aku pada seketika sedang bermunajat dan sedang duduk di rumah Allah Jalla wa'ala, merasa malu mengulurkan tangan atau minta bantuan dunia atau minta dunia kepada makhluk. Akhirnya tuanku terasa kecewa betul. Nak bagi orang tak nak. Itu namanya al-istighna. Tak mesti kita banyak duit. Keluar daripada masjid dikejar kembali. Penasaran kalau bahasa sana tak buah hati. Kutlah, kutlah. Kan ada kut-kut. Mesti kita kena kutlah. Kalau pada masa jual nanti itu diambil. Setelah di luar, tawaran tadi itu ditawarkan kembali, kata beliau, pada saat aku di dalam atau pada saat aku di rumah Allah Jalla wa'ala, sepatah kata pun aku tidak meminta dunia kepada Allah yang memilikinya. Takkan dengan aku meminta dunia kepada seseorang yang tidak memilikinya. Itu pada masa di luar masjid. Itu namanya al-istighna. Udah? Apa lagi tadi? Uluhiyah, rububiyah. Oh, itu nanti tuh habis dengan salat itu. Terakhir yang lain, sana sembahyang.